Diduga akibat pengerjaan las yang menyambar tiner, 3 bangunan toko material di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas mencari karyawan toko yang diduga terjebak di dalam kobaran api. Api yang terus membesar membakar 3 bangunan toko material di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cianjur Kota. 4 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan pengerjaan las besi yang mengenai dan membakar tiner. Dalam kebakaran ini, 1 karyawan toko diduga terjebak dalam kobaran api. Ada ledakan, saya mau keluar. Itu teman saya mau kalau akan naik ke atas. Saya naik ke atas. Itu yang naiknya satu orang atau dua orang? Satu orang. Yang satu ada di atas dim. Ada. Dan sama di bawah kan. Di bawah naik ke atas itu. Udah ini. Ada apinya di ininya. Ada api. Di maju. Kena api di cewek cowok. Ada yang istri mah, yang perempuan mah lagi sholat. Di lantai dua.